Yang terjadi pada tanggal 29 Agustus dan dilaporkan ke kami, ke Polsek Percut, tanggal 30 Agustus 2020. Jadi hasil kerja keras tim gabungan, rekan-rekan Satreskrim Polrestabes Medan dan unit Reskrim Polsek Percut Setuan, kami berhasil mengamankan tersangka atas nama FP yang bersangkutan mengaku bahwa mempunyai hubungan asmara dengan korban. Kemudian tersangka ditangkap hari Senin, dan dari keterangan awal tersangka yang bersangkutan menyampaikan bahwa motifnya adalah karena sakit hati karena yang bersangkutan atau tersangka ini sering dimaki-maki oleh korban, karena pengakuan daripada tersangka, korban ini minta dibelikan rumah dan tersangka belum bisa menyanggupi. Kemudian pada tanggal 29 Agustus, tersangka menghubungi korban sekitar pukul 07.00 WIB malam, mengajak ketemuan dan mengajak makan malam. Kemudian korban dan tersangka berboncengan pada suatu tempat di suatu perumahan. Korban melihat bahwa ada benda yang menonjol di depan pakaian daripada tersangka. Kemudian korban menanyakan apa itu yang ada di balik baju tersangka. Tersangka menyampaikan bahwa itu adalah pisau. Setelah dijawab bahwa itu pisau, korban kemudian mengatakan, "Bunuh saja saya." Biar aku enggak minta nafkah lagi sama kau. Ini keterangan daripada tersangka. Bunuh saja aku, biar aku enggak minta nafkah lagi sama kau. Seketika itu juga, kemudian tersangka langsung